Pusingan yang kedua ini nampak dia memihak kepada Mohd Amir Izzat Khalid. Belum ada jatuhan dilakukan lagi oleh Aiman Rajak dari Selangor atas Amir Izzat dari Negeri Sembilan. Lama Amir Izzat hanya menanti sahaja serangan-serangan ini dilakukan untuk dia dapat peluang melakukan serangan balas. Akan masih tiada mata diberikan. Dengan yang kedua sekarang yang nampak memang pihak kepada Amir Izzat. Masih lagi ada peluang untuk Aiman cuba bangkit. Pusingan baki pusingan yang kedua dan untuk pusingan yang ketiga nanti. Aiman. Tamat pusingan yang kedua, kita akan masukkan pusingan yang ketiga dengan kelebihan jelas nampak pihak kepada Mohd Amir Izzat Khalid dari Negeri Sembilan.